Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membuat soto ayam. Soto yang sudah terkenal ya di kita ya. Insyaallah tabarakallah seperti ini. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya ya. Oke, pertama-tama kita rebus dulu dada ayamnya ya. Seperti ini. Setelah matang, kita angkat ayamnya ya, kita sisihkan. Oke. Oke, ini dia bumbu-bumbunya untuk soto ayam ya. Di sini ada kemiri, ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih. Di sini ada daun jeruk, daun salam, serai, kayu manis, juga cengkeh ya. Terus di sini ada ketumbar bubuk, lada bubuk, garam, juga kaldu ayam ya. Oke, kita langsung ke cara pembuatannya ya. Oke, pertama-tama kita goreng semua bahan-bahan ini ya. Bahan-bahan yang akan dihaluskan ya. Kita goreng dulu ya. Oke, cukup ya. Seperti ini kita angkat, lalu kita masukkan ke blender ya. Oke, kita masukkan blender. Kita blender. Cukup seperti ini ya. Oke, lalu kita goreng bumbu yang sudah di blender tadi ya. Salam, serai, daun jeruk, kayu manis, sama apa namanya tadi, daun cengkeh ya, sama cengkehnya ya. Oke, kita goreng sampai wanginya keluar. Jadi kalau sebelum di blender bumbunya digoreng dulu itu wanginya enggak lanu ya, wanginya enak. Ini sudah cukup, kita angkat, kita masukkan ke kuah ayamnya ya. Oke, sekarang kita masukkan ke kuah ayam. Kita masak ya dengan api sedang, agak lama biar bumbunya benar-benar meresap ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita masukkan juga ini ya. Garam, ketumbar bubuk, lada putih sama kaldu ayamnya kita masukkan. Oke, sambil kita menunggu supnya dimasak dulu ya. Sampai benar-benar kita mencium aromanya, aromanya benar-benar keluar. Kita siapkan bahan-bahan pelengkapnya, saya suwir-suwir dulu ayamnya. Nanti kita siapkan yang lainnya ya. Seperti bawang daun, sambal, jeruk nipis, kol diiris, telur rebus, nanti tomatnya belum, juga bawang goreng ya. Kita masukkan ayam sudah disuwirnya ya. Saya lebih suka disatukan, nggak dipisah. Seperti ini kita masukkan ya. Biarkan mendidih lagi ya. Oke, ini dia untuk pelengkap soto ayam. Di sini ada sambal cabai, ada kol, ada irisan daun bawang, telur, tomat, jeruk limau, ada juga bawang goreng ya. Oke, sekarang saya akan coba hidangkan ya. Oke, ini dia ya. Sudah jadi ya. Terus saya hidangkan dengan kerupuk. Ini dia sotonya seperti ini, masyaallah tabarakallah.
ada nasi. Saya pakai nasi ya, pakai sambalnya juga, pakai jeruk nipis, masya Allah, tabarakallah, bismillah. Oh, enak banget ya. Silahkan dicoba ya resepnya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Kita ketemu lagi di lain video, di lain resep tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.